Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wal haqq liyuzhirahu 'ala dini wa kafa bina syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, penghulunya hari, hari yang Allah beri kita kesempatan untuk melakukan amal soleh, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dengan berbagi kepada kaum yatim piatu dan duafa. Semoga kiranya kegiatan ini bisa menjadi rutinitas amal ibadah kita dan sekaligus amal jariah yang bukan hanya di dunia bermanfaat, tapi dapat kita wariskan ke akhirat. Selawat serangkai salam terhadap junjungan kita Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dan muliakan ibu-ibu serta anggota dermawan desa Indonesia, melaksanakan kegiatan santunan yang dilaksanakan setiap bulan. Pada hari ini adalah yang kelima kalinya kita laksanakan pembagian santunan kepada yatim piatu dan duafa. Semoga kiranya kegiatan ini terus dari siapa namanya? Rizky sudah berapa kali menerima santunan dari STM Ikhlasia ini? Sudah kelima kalinya ya. Alhamdulillah ya. Senang menerima bantuan ini? Senang. Senang ya.
bersyukur ya. Sekarang tinggal di mana, Adik Rizky? Ya, bersama? Bersama ibu. Sama ibu ya. Adik masih sekolah? Di mana? Negeri. Kelas berapa sekarang? Kelas 5. Ya. Nah, jadi Adik Rizky kan punya cita-cita juga ya. Ada cita-citanya? Masya Allah ya, luar biasa ya. Jadi cita-citanya terus dikembangkan ya. Insya Allah, dengan izin Allah akan tercapai ya. Penting rajin belajar ya, jangan lupa sholat dan mengaji atau beribadah yang lainnya. Nah, insya Allah akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, kira-kira ada pesan yang mau disampaikan atau ucapan kepada para bapak-bapak dermawan yang sudah 5 kali memberikan santunan ini. Nah, apa kira-kira yang mau disampaikan? Ucapan terima kasih ya. Ya, ucapan terima kasih ya kepada bapak-bapak dermawan ya yang telah memberi santunan. Nah, mudah-mudahan tiap bulan seolah bisa menerima santunan ini ya. Dengan adik siapa? Dengan Aina. Sudah berapa kali menerima santunan dari STM Ikhlasia ini? 5 kali ya. Alhamdulillah. Adik Aina senang menerima santunan yang telah disampaikan oleh STM Ikhlasia ini? Senang ya. Alhamdulillah ya. Nah, Aina sekarang tinggal sama siapa? Abang. Sama abang ya. Masih sekolah? Masih. Kelas berapa? Kelas 1 SMP. Di mana? Di Pinawaris Al-Wasliya. Al-Wasliya ya. Oke. Adik Aina punya cita-cita? Tidak besar. Apa cita-cita? Masya Allah, luar biasa. Insya Allah, dengan izin Allah akan tercapai cita-citanya ya. Nah, yang penting rajin belajar ya, rajin sholat, kemudian mengaji ya, dan beribadah yang lain ya, kita sama Allah. Insya Allah akan Allah kabulkan. Nah, kira-kira Adik Aina setelah menerima 5 kali santunan dari para dermawan ini, ada yang mau disampaikan untuk para dermawan yang telah berbaik hati memberikan santunan ini? Bapak dermawannya, saya ucapkan terima kasih karena sudah memberikan santunan dan bantuan kepada saya. Jadi Adik Aina sangat berterima kasih ya, dan mudah-mudahan santunan ini akan diperoleh setiap bulan ya.